Yo, jadi untuk kali ini video brutal sangat berbeda dari yang lain, guys. Tapi kali ini kita kompetitif. Selamat datang di Brutal 1v1. Oke, guys, kita bakalan spin wheel siapa yang akan melawan siapa di match pertama kali ini, guys. Let's go. Vel, udah siap ya? Kalau gitu kita akan spin wheel kontestan pertama. Aik Marvel. Marvel. Lawan Tampak. Yo! Kita lihat match kedua siapa yang akan menang. Siapa yang akan bermain, guys, ya? Siapa yang menang? Ayon. Aik, kita lihat siapa yang akan dilawan oleh Ayon. Hanya terakhir, guys. Ayon mau dipur pakai apa, guys? Lepas kacamata, satu tangan, atau gimana, guys? Match ketiga. Matem badminton. Mali. Spin the wheel. Kevin. Lady. Samsung lawan Nevin. Oke. Dan Marvel melawan. Yo. Gimana satu? Oh. Wah, Marvel stop. Harus shoot ya. Oh. Tabak di luar. Tabak. Oh, langsung lempar, Bung. Yeah. Oke, kita lihat. Lempar anjing. Mau ke jendela seperti biasa pasti harus dilempar. Masuk ini main hujan-hujanan ya, jadi free throw kita lihat. 3 poin pertama menang ya. Lempar, ayo kita lihat. Oh, 1, oke. Kita lihat penjual nasi goreng di GH, kita lihat teman-teman. Yo! Oke, kita lihat satu sama dari tadi skornya teman-teman. Sama. Kita teman-teman siapa yang bakal menang? So far, guys. Tanggapan gua. Ezet kelas. Você quer ser kiss agresif, vou deixar sua burda. Oke, itu Azri melawan Ayon, kita lihat. Azri paling jago basket di sini. Tapi kita lihat apakah Ayon bisa ngalahin. Oke, sebentar lagi pertandingan akan dimulai. Azri versus Ayon. Azri, come on. Menang Azri. Ini darugan lagi. Oh shit. Bola Ayon tangkis dari seorang Azri. Sepertinya Ayon di mode villain mode sekarang. Kita lihat Azri masih santai dan Oh shit. Oh, what the fuck? Yo. Okay. Ini gue gak nyangka sih, guys, selama hidup gue, guys. Akan passing dulu ke Azri, kita lihat Azri attacking. Kita lihat Azri dengan gerakan-gerakannya. Penggocekan. Dia pake cuma pakai satu tangan. Dia cuma pakai satu tangan. Azri cuma satu tangan. Yang sebentar lagi akan passing kepada Azri. Azri akan memulai attackingnya. 3 point, Azri. 3 point gini. Sekarang Ayon attacking.
Kita lihat di sini. Apakah Ion ada kesempatan? Itu foul ya. Ion melakukan pelanggaran tapi tidak apa-apa. Kita lihat. Sekarang kembali ke Azrey attacking. Azrey dengan gerakan-gerakannya. Sudah masuk mah ini, Bang. Nyari sekali. Ion shoot dan airball masih bisa, guys. Bola hidup, bola hidup. Ion pun menangkap, Ion pun dribble. Ion pun bisa langsung attacking kalau Ion pun mau. Ion langsung shoot dan bam. Ion bisa shoot lagi. Dapat lagi, Ion. Ion bisa masuk. 3 poin, Ion. Tidak sampai ya. Satu poin lagi, apakah Azrey bisa? Kasih tau, Azrey, taruh 3 poin. Dia main sama bot, anjing. Dia mau nyantai, bos. Ini bot 8. Diblok lagi. Terblokir. Oke. Ayo, satu poin lagi. Memasukkan bola. Match ini dimenangkan oleh seorang Azrey Alon, guys. Let's go. Kita langsung ke match ketiga, Malik melawan Matem Johnston. Wow, game dimulai. Matem memulai attacking-nya. Kita ganti. Tersteal. Sama si Malik, tersteal. Perbedaan skill yang sangat jauh di sini, kita lihat. Masih bisa diblokir. Tapi di situ. What you mean? Keluar dulu, bodoh. Keluar dulu. Ini di luar peraturan ini, woi. Sorry guys ya. Semuanya amatir ya. Di sini ada amatir sedikit ya. Wow. Saya baru pertama kali melihat syuting seperti ini. Bro, is Sailor Moon anjing. Oke, Malik, Malik. Malik with the dribble. Oke, fake. Wait. One point. Langsung saja, woi. Kita lihat Malik. Hey, ketika kau terjatuh, belum matinya kau terjatuh. Kita lihat ya, kita lihat. Ah. Kita lihat kepala botak kemana ya? Angkara Messi. Angker anjing. Oke, kita lihat sekarang Matem Johnston. Kita lihat kepalanya kotak bulat seperti telur puyuh. Kita lihat teman-teman ya. Jadi kita lihat ya. Kepala. Oke, Malik. Seperti ini menggunakan trik. Down. Oh, 2-0 ya adik-adik ya. Oke. Okay. Yep. Hampir teman-teman. Boleh. Seperti di bermain rugby deh. Bro. Kita lihat di sini. Pemenangnya adalah Metem. Malik menang teman-teman. GGWP. Easy. Oke teman-teman sekalian, kita akan langsung mulai. Kevin melawan Lady. Let's go. Lihat saja Kevin. Robek bajunya Vin. Lady harus ke defend dari Kevin. Oh, Kevin langsung shot. Shit. Almost, come on. Check Kevin. Lady pull. Sangat disayangkan. Let's go. Sayang sekali ya. Di sini kita lihat penukaran bola terus-terusan antara Lady sama Kevin. Come on. What the fuck? Itu serangan psik kah? Bro. Tapi Kevin bahkan tidak bisa nge-shoot. What? Bro. Dua kali bahkan terlengah teman-teman sekalian. Ada hal mistis kah? itu adalah dribblean yang unik. Kita tidak pernah melihat dribblean. Come on. Oh, shit. Boleh. Kalau begitu akan langsung mulai. Ayo lu pasti bisa. Apakah Kevin bisa? Dicium. Finally. Come on, let's go. Sama-sama. Yo! Sepertinya mereka main ice skating ini. Bro, suddenly main ice skating. What the? Come on. 1-0. Oh shit. Oh my god. Gerakan yang bagus tapi tidak berarti, Bung. Effort yang bagus, konsep yang sangat bagus tapi eksekusinya tidak berlaku. Tidak ada artinya ya, Bung ya. Kita lihat Kevin dengan dribblenya. Come on, let's go. Spinning.
spinning. Oh, it's dia bermain skatingnya. Omanya terpleset adik-adik. Bro, seperti ya. Oh, 3 point. Oh. Kita lihat. Sekarang ini gue lihat tadi. Langsung pin. Shoot. Come on. 3 point. Shoot. Oh, shit. Ayo. Oke, langsung tertangkap oleh Lady. Kita lihat. Lady dengan dribble-nya. Oke, dribble yang sangat bagus konsepnya. Oh, shit. Terpleset ice skating. Rupanya mereka main ice skating. Sepertinya Jordan-nya. Wah. Adik-adik kita langsung main bola. Oh, dia. Dia tackle anjing. Oh. Ini permainan campuran antara basketball dengan sepak bola adik-adik. Jangan lupa, Bung. Ice skating ya, Bung. Benar juga. Oh. Langsung di point. Kita lihat apakah dia mau 3 point? Oh. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Come on. Oh, ayo. What the fuck? What the fuck was that? Oh. Boleh ya. Game-nya berakhir begitu saja. Oke, guys. Ini makin licin ya, guys ya. Jadi, pertarungan selanjutnya Titan melawan Armor Titan. Let's go. Good. Oke. Armor Titan hampir masukin satu gol ya, adik-adik. Guys, di sini enggak ada rules. Rules adalah street basketball. Gol. Come on, Colossal Titan. Hancurkan tembok ini. Double kontal. Gol. Bisa. Ini namanya basket SSM ya, guys ya. Basket suka-suka maneh. Iya. Yeah. Seradah ini mau main negara, guys. Penting masuk. Hari ini adalah basket X skating. Man, Evan. Oke. Mendingan daripada main shoot tertito aja. Kita rasa nggak akan selesai lagi nih ya. Ini pertandingan yang sangat alot ya. Tidak ada yang berani untuk terbang kering, guys. Iya, padahal nih kalau Colossal Titan juga besar loh. Tapi di sini kita lihat. Sama aja. Sama saja. Oh! 1-0 oleh Samsung. 1 point. Bro, ini apa? Lu mau main volley ya? Oh! It's 2 point for Samsul. Nevin, I think you no have chance, bro. No. Satu lagi gak sih, Sul? Satu. Kasih tahu gak sih? Oh! Bro. Menangnya. Bro, 3-0 gimana, bro? CH. Oke, guys, jadi sekarang giliran gua melawan pemenang ronde kedua yaitu Azre. Jadi gimana nih, Bin? Jadi kita masuk ke babak selanjutnya nih karena banyak sekarang. Azre. Please. What you mean like that? Ya udah, guys, kayak udah GG, tapi kita coba aja. Bro, laki-laki tidak boleh menyerah. Ingat kata itu ya, guys ya. Oke, di sini melawan Azriel melawan Marvel. Gimana pendapat lu? Saya udah tahu, saya capek. Bro Nevin, tapi ini Elisa melawan Azriel. Apa yang terjadi, guys? Azriel, Azriel dengan selfie-nya. Gel, what is that, man? The stunting like she, man, come on. Seorang ubi di sini, guys. Anak-anak narok melawan Enki, guys. Tim basketball. Sabar ya, guys, kedodoran ya. Marvel kedodoran. Marvel mode John di situ. Mode bayi, teman-teman. Mode bayi, kita lihat di mode bayi, guys. Kita lihat. Wow! What the fuck is that, bro? For you. Ini Marvel ya. Azri dengan pisahnya. Oh, shit! Foot movement-nya. Footwork-nya kita lihat. Azri dengan footwork-nya. Dribbling-nya. Apa jadinya kita? Terlihat sangat terbingung. What is that? Yo! Kita lihat di sini satu lagi, guys, ya. Kita lihat. Azri. That was close, man. Sepertinya di sini adik-adik ya, Marvel sudah membakar sekitar 1000 kalori di sini. Sepertinya 10.000. 10.000 sepertinya ya. 100.000. Dan kalorinya tersisa 900.000. Tetap kurang sedikit sekali. Itu seperti berkurang 1%. Oh, sangat disayangkan, Bung Marvel. Gagal untuk memasukkan bolanya pada ringnya, adik-adik. Oh, dengan spinning movement-nya. Footwork, kita lihat. Oh, shit. What is that, bro? What the hell? The dribble, bro. Hampir saja saya hostnya tertabrak ini. Dari seorang Marvel.
kalah, ada 3 poin. Udah, ada kalah, Marvel sudah kalah. Dan dia terkapar. Bro, matom. Aku merasa kayak sepertinya aku salah kalau aku menang ya. Mari kita mulaikan Malik versus Kevin. Langsung satu ya guys, langsung satu dari Malik. Guys, kalian all in siapa guys? Kalian all in siapa? Kecewa berat. Hooknya hampir masuk ya guys. Langsung di steal. Wow, fall in guys. Come on, fall in. Masih gak ada dulu. Charging guys. Wah, bola lu pin. Gak ada free throw aja gak buat. Wow, 2-1. Oke, Kevin ini fake. Hampir fade out. This is your moment. The one and only. Maji! Easy layup. Come on, Maji, come on. Nanti mereka udah mulai kehabisan napas ya guys ya. Mereka ngap kayak gitu. Malik terakhir, Malik. Kita lihat. Kita lihat. Kevin masih ada potensi untuk memenangkan pertarungan ini, men. Sangat disayangkan oleh Azri Alon. Terjadi kecelakaan di sini, adik-adik. Sepertinya dia tergelintir dan... Chill out. 2-2. Kita lihat Malik, akankah dia terjatuh untuk ketiga kalinya dan ternyata hampir saja bung. Kevin masih di dalam sini. Good job, Chen. Evan. Comeback bro. Akhirnya Kevin pun menang dengan comebacknya dia yang sangat luar biasa ya. Kita lihat di sini adik-adik, Titan lawan manusia pro player lawan basket dan ternyata sangat disayangkan oleh Samsu, dia gagal menggolkan. Azrian dengan kurang lebih berat badan. Tapi di sini Azrian mempunyai kelebihan yaitu sprintnya dia. Dia mempunyai agility yang sangat tinggi sekali ya. Dan Azrian ini sudah ada di bidang basketball ini cukup lama ya. Kalian satu ini di bidang supro ya. Ini tidak tahu ya. Saya pun saya juga tidak punya pengalaman main basket jadi kalau dia di bidang, sampah ya. Titan bidang apa ini? Bidang tidak tahu ini ya. Sudah kubilang itu dia besar. Itu kau mengil sekali. Azri sebenarnya tidak ada foul. Azri berhasil ngeblok dari sebuah titannya. Kita lihat Titan bakal mencoba lagi dan di shoot lagi. Kita lihat Titan ini. Sepertinya kebanyakan power ya yang dikeluarkan oleh si Titan. Azri Alon, come on. Dengan gerakan yang sangat lincah untuk menggocek sebuah Titan. Shit, enggak masuk ya? Hampir saya ya. Masuk. Terjadi pergulatan di sini. 3-0 adik-adik. Di sini Titan Kempot kalah ya. Titan Kempot ini. Oke, kita akan masuk ke final. Kevin melawan Azri Alon. Kita lihat teman-teman, apakah Azri akan tetap membantai Kevin atau bahkan Kevin bisa nge-score 1 poin, kita lihat. Gua taruh semua duit gua di Azri sih. Semangat. Enggak, lu enggak usah semangat. Mari kita mulai pertandingannya. Kita lihat Kevin mendribble. Diambil oleh Azri Alon. Oke, kita melihat Kevin. Kevin nyaris memasuki 1 poin. Selama ini tidak ada yang bisa memberi 1 poin kepada Azri Alon. Oke. Kevin langsung menyerang, dia attack, boom, dan nyaris sekali adik-adik sekalian. Dan Azri pun mencetak 1. Kita lihat apakah Kevin bisa mencetak 1 bahkan. Nyaris sekali ya. Kita lihat teman-teman sekalian.
Kevin pun mengoper kembali. Kita lihat Kevin. Apa yang akan Kevin lakukan untuk mencetak satu? Oh, mereka rebutan bola. Oke, Azri pun mendapatkan bolanya kembali. Dan oh, Kevin, oh, nyaris sekali teman sekalian. Oke, Kevin pun masih bisa mengambil bolanya. Belum out ya adik-adik ya. Kita lihat. Nyaris sekali ya adik-adik ya. Dan bam, Azrem mencetak lagi satu lagi. Ini saatnya Kevin bersinar. Kevin adalah orang pertama yang memasukkan bola melawan Azrealon adik-adik sekalian. 2 sama. It's compe now. Nyari sekali adik-adik. Oh my god. It's over. Mari kita interview Kevin dulu. Kevin, gimana perasaan Anda sekarang? Oke. Ada kata-kata, sepertinya tidak ada kata-kata, tapi guys, sudah lumayan gigi. Kevin bisa memasukkan 2 poin. Gimana perasaan Anda setelah menang? Menurut gue tuh gampang banget, cuman masalahnya gue ada pensiun 5 tahun gak main basket, jadi capek banget. Ya begitulah, kalian tahu siapa jagoannya di basket. Itu ini guys ya, Azrealon jagoannya di basket. Oke, ini penutupannya udah gak ada rame-rame lagi guys, karena udah capek semua. Azrealon dinobatkan sebagai Raja Basket Duta. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa